Yang specialnya dekat situ macam kari telur masin, butter telur masin. Ya, untuk share out ya, sama juga ada dry chili, ada sos telur, kari kering. Kami Muhammad Ismail bin Muhammad Kifli, owner kepada Kusina Seafood. Kami sekarang umur dalam 32 tahun. Ideanya start dari nak lah, start dari mak kami lah. Okey, mak kami kamu orang start dari goreng-goreng, buka dari goreng dengan breakfast-breakfast je. Okey, selepas 2 tahun dia yang macam dah nak cuba masakan seafood tu dah. Boleh cuba dah. Permulaan dia kira macam slow lah. Sebab orang tidak tahu nak. Kedai pun kedai macam kedai kopi ya. Tapi bila ada lama-lama, ada sambutan. Jadi start dalam 2-3 tahun ada macam sambutan customer, kemudian sampai dapat renovate kedai dengan hasil seafood itu. Jadi sampai kena tu hari lah. Okeynya macam stage macam ni seafood. Untuk barang macam barang seafood ya, ada ikan ketam ya, kami ambil dekat kedai-kedai depan tu lah. Okey, ada kedai-kedai basah depan tu. Kira selebihnya kami akan macam contoh bukan musimnya lah, bukan musim untuk dapat barang segar ya, kami akan campur dengan barang frozen. Macam ada ikan cekap, ketam suri. So kita orang kira membantu sidak nelayan tu taklah kita orang ambil sidaknya. Dalam sambil ya kami membantu daknya juga lah. Dalam sehari contohnya dalam kedetok, kami kedetok dapat muat dalam 80 orang customer. Okey, mun dalam hari biasa tu selalunya rami lah, ada rami, ada si. Tapi yang paling rami dalam Sabtu Ahad. Sabtu Ahad selalu full lah, memang selalu full. Kadang-kadang perlu tutup kedai sementara sebab terlalu penuh. Selalunya yang weekendnya nak kita ambil booking ke, atau siapa yang datang custom-custom macam ni? Kamu orang si ambil booking, si ambil booking untuk satu minggu sebab si berani nak jamin lah. Takut si ada space, kadang takut lupa ke apa ke. Okay. Lebih, kamu orang lebih ke dine-in? Dine-in je. Kita orang pun pelanggan nak mostly macam ni, orang kita kah, ada pelancong kah, macam ni yang punya lebih ke mix lah ni. Macam kebanyakannya Cina, Iban, Melayu memang ada, orang putih pun ada juga, kadang-kadang. Selalunya mun tidak orang putih, orang baru yang first time datang situ, apa yang kita akan recommend yang tidaknya coba? Macam orang putih tu naknya si akan makan yang heavy lah seafood. Nya lebih ke macam goreng-goreng. Okey, tapi kamu orang pandai lah, rekomendannya cuba try makan share out ke seafood ke. Okey, tapi naknya akan lebih detail dari segi apa semua, harga, jenis barang yang fresh ke si fresh. Dengan masakannya okey si, pedas ke si, memang dia akan detail lah. Akan okay, tanya lah. Akan tanya banyak. Si Dato' si akan pedas gila lah bang. Orang putih memang si akan pedas. Pedas lah. Okay. So dari segi promotion lah bang, tadi kita dah tak selama promotion. Ada si Facebook kah, Instagram kah, TikTok yang kita orang guna untuk macam sebahkan pasal kita orang pun pamaskan untuk kepada orang juga? Memang ada. Promotion macam kami ada beri kad, nombor kad dengan customer untuk tanya kontak kamu orang ada nak booking ke bila ke. Sikit-sikit kamu orang ada post dalam Facebook. Okay. Apa kita pun nasihat untuk golongan beliau muda yang ingin mencuburi bidang F&B tu? Okey, nasihat kami kena cuba dululah. Kena cuba dulu. Suka atau fungsi, kita kena cuba dulu dalam bidang perniagaan tu. Semestinya benda tu akan dapat keuntungan, tapi nya akan ada pasang surutnya pun. Okay. Tapi insya-Allah, mun kita yakin bisnes tu akan dapat
berjaya lah buat usaha akan datang.